Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semua di Petani Cerdas. Kali ini saya akan menguji dari traktor mini yang saya buat sendiri ya, yang single wheel. Ini akan saya uji di lahan. Gimana performanya? Ikuti terus, jangan di skip. Guys, kali ini kultivator mini single wheel siap dicoba di lahan, guys. Di lahannya. Ini kita siap untuk uji coba. Ini kita akan coba dulu di lahan yang bersih ini, guys ya. Ini tadi dari bawah sana, guys. Ini sudah jalannya sudah enak. Nah, ini tinggal gimana nanti untuk kestabilan di singkal, guys. Akan kita coba, kita lihat dulu. Kalau untuk ini mesin dan untuk bodi ini semua sudah ready, tinggal kestabilan singkalnya. Oke, kita uji dulu. Yes, nah, setelah kita lihat performanya, ini masih perlu ada penyempurnaan, guys. Jadi ini belum sempurna kayaknya, masih ada perlu penyempurnaan lagi. Nah, yang jelas untuk kestabilan untuk singkalnya ini kayaknya sudah lumayan lah, karena memang lahannya kan masih lahan yang baru, lahan pertama. Terus rumputnya ya agak tebel, ini masih tebel. Nah, tapi untuk ya performa dari apa namanya bodi ini kayaknya yang taktek-taktek ini stabilisernya rantai, guys, rantai bawah, karena kayaknya itu belum sempurna. Nah, nanti akan saya sempurnakan dulu. Nah, kalau sudah sempurna, guys, nanti akan saya review ulang. Nah, maka dari itu tetap di Petani Cerdas. Jangan lupa yang baru saja menemukan channel Petani Cerdas, jangan lupa untuk menombol subscribe ya. Ya, supaya terus saya bisa berinovasi, kreatif, dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, guys, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sakung tinemu.